Paparan dari Negeri di Bawah Bayu, sambutan perayaan berbilang kaum menjadi kunci kepada keamanan dan keharmonian. Laporannya terus saja bersama Anisia Dawless di Kota Kinabalu. Teruskan, En. Ya, sahih. Sambutan perayaan yang diraikan tanpa mengira latar belakang kaum dan agama menjadi kunci keamanan dan keharmonian selain menjadi asas kepada pembinaan negara. Ahli Parlimen Pinampang, Datuk Iwan Benedict percaya perpaduan dan keharmonian akan terus terpelihara melalui penghormatan kepada perayaan serta semua tradisi kaum yang ada di negara ini. Dato' Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyatakan demikian pada Majlis Pelancaran Lampu Tanglung sempena Tahun Baru Cina di Kedai Rumah Murah Kepayan. Pada saya itu menjadi gambaran yang jelas. Di sebalik pandangan kita yang berbeza, kita masih boleh bekerjasama, masih boleh bersatu untuk mempertahankan warisan budaya, adat dan sambutan yang diraihkan oleh rakyat kita. Dan sambutan inilah sepatutnya yang mengeratkan kita semua. Dato' Iwan turut mengingatkan orang ramai supaya sentiasa menjaga keselamatan diri dalam suasana meraikan perayaan Tahun Baharu Cina. Selain menyaksikan persembahan tarian singa, Dato' Iwan turut menyantuni masyarakat di kawasan ini selain menyampaikan sumbangan limau mandarin. Budaya sambutan Tahun Baru Cina seringkali dikaitkan dengan amalan menggantung tanglung, tarian singa ataupun jamuan keluarga besar Yi Sang. Namun perayaan tradisi tersebut jauh lebih besar selain memberi makna dan kepercayaan tertentu bagi suku kaum Tionghoa itu sendiri. Antaranya adalah mengenai Chun Lian, iaitu hiasan tradisional di pintu rumah yang juga dikenali sebagai kuplet musim bunga. Magdalena Depol ada perinciannya. Sambutan Tahun Baru Cina sinonim dengan tradisi tetua kaum Tionghoa, iaitu menampal Chun Lian di dinding ataupun di pintu rumah, di mana itu adalah merupakan salah satu daripada cara mereka untuk melahirkan rasa ataupun doa untuk kehidupan yang lebih baik di Tahun Baharu. Hakikatnya, Chun Lian ini wujud sejak zaman pemerintahan Dinasti Han 221 tahun sebelum Masihi lagi. Ini Chun Lian ini ialah dari 1,000 lebih tahun sudah. Duluan orang suka tulis itu huruf-huruf Cina kan, pakai merah punya kayu, merah kayu, the peach wood. Dia tulis itu macam punya Chun Lian, pakai carving dulu. Jadi dia bilang berharap ini musim baru kan, bunga boleh bawa rezeki baru, rezeki yang bagus dan hasil yang bagus. Jadi kalau dua perkataan Chun Lian ni, dalam tahun baru Cina selalu kita ada kebudayaan ataupun adat untuk membuat tulisan yang bagus atau pepatah-pepatah yang bagus dan dilekatkan di rumah, khususnya di pintu dengan pepatah-pepatah yang bagus. Misalnya prosperity, sehat dan sebagainya. Kini Chun Lian ditulis atas sepasang kertas merah melalui tulisan kaligrafi Cina sesuai dengan kata-kata semangat Tahun Baharu. So ini kita panggil Chun Lian, merupakan yang paling utama lah, dan jenis yang kedua ialah Tofang lah, yang segi empat punya, dan ada satu jenis Chun Tiao. Dan jenis ini biasanya dia ada 7 perkataan, 2 baris, maksudnya 14 perkataan lah. Biasanya 7 lah kita suka guna, tetapi dia ada 4 perkataan, ada 5, 6 juga. Memang dia satu pasang lah. Lazimnya Chun Lian ditampal sehari sebelum sambutan perayaan Tahun Baru Cina, menggantikan menyimpan yang lama kepada Chun Lian yang baru. Tulis bukan satu kali, beratus kali tulisan yang sama, perkataan yang sama, tapi dia kena belajar. Jadi dengan proses ini,
akan dapat melatih mereka dengan karakter ataupun karakter yang sabar dan tabal. Buat kerja tidak berputus asa. Tak cantik, tulis lagi sampai dia cantik. Tahun ini, perkataan yang digemari dan banyak digunakan adalah kemakmuran, kekayaan dan naga. Esok ikuti siri kedua Chun Lian mengenai usaha memartabatkan seni tersebut dan sambutannya. Magdalena Depol, RTM. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan dengan kerjasama Perbadanan Produktiviti Malaysia dan pihak berkuasa tempatan PBT menerbitkan buku garis panduan permohonan lesen di bawah Undang-Undang Kecil PBT. Menterinya Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata ia sebagai inisiatif mempercepat dan meningkatkan kadar produktiviti pengeluaran lesen kepada peniaga sehingga 90%. Beliau ditemui media selepas melancarkan garis panduan permohonan lesen di bawah Undang-Undang Kecil PBT Sabah di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, dua Undang-Undang Kecil baharu dikuatkuasakan iaitu Undang-Undang Kecil Penubuhan Makanan Seragam 2022 dan Undang-Undang Kecil Seragam Pelesenan Penggunaan Premis untuk Perdagangan, Perniagaan, Industri dan Profesion 2022. Kementerian Pendidikan memperuntukkan lebih RM67 juta bantuan awal persekolahan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Bantuan itu diagihkan kepada 448,944 murid di 1,298 sekolah rendah dan menengah di negeri ini. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata ketika ini bantuan RM150 sekali bayar bagi setiap murid itu sebahagiannya sedang dalam proses agihan. Saya yakin ini bantuan sekurang-kurangnya dapat membantu meringankan bebanan ibu bapa untuk awal persekolahan mereka. Dan mudah-mudahan anak-anak kita pun dapat mengikuti pembelajaran mereka dengan baik. Datuk Dr. Muhammad Arifin yang juga Exco Pendidikan Negeri ditemui pemberita pada majlis penyerahan cek curah bantuan awal persekolahan negeri Sabah tahun 2024 di SK Malawa, Kota Kinabalu. Tambah beliau, kerajaan negeri akan terus komited memastikan kemudahan prasarana dan kemudahan pendidikan lain yang diperlukan akan terus dipertingkat. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segar, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Sahih. Silakan, Sahih. Baik, Anne. Terima kasih.